kita tinggal tunggu pembayaran. Tadi sudah minum kopi bareng bersama YouTuber. Enak kopinya? Masih putar, aja ngopi itu putar. Oke. Halo guys, ini saya tadi sudah interview kolaborasi dengan Miss Titin. Oh, jadi kita bisa lewat sini. Kita mau ke tempat bawah. Anda mau tahu lihat di sinilah lokasi di Hotel Mandarin. Ya. Seperti itu. Ini lokasi yang dari lobby. Ini kita mau ke bawah. Ya. Lokasi di Mandarin Oriental Hotel. Bersama Nimas Sorihatu yang dia juga sibuk pengambilan kamera. Untuk channel beliau. Jadi kita olahraga di dalam hotel, kita bisa olahraga. Nah, ini. Nah. Lokasi hotelnya. Kita mau ngobrol di sana aja yang aman. Cari tempat untuk ngobrol sudut seperti itu di Hotel Mandarin ya. Tadi sudah ngopi bareng, sekarang kita menuju tempat untuk bisa duduk. Cari corner. Seperti itu. Nah, ini dia tempatnya. Sini Miss Titin. Ku carikan tempat yang enak. Seperti itu. Mau mana? Sini atau sini? Sini aja Pak, pergi. Coba pengambilan videonya yang mana? Di sini. Oke. Ya. Saya kan ada podcast lagi dengan beliau. Ya. Kita get ready for shooting. Supaya cahayanya enggak. Bagus juga. Mana? Itu. Ada orang lari di sini. Iya, aja tinggal tuh. Oke, teman-teman. Mbak Titi minta yang riwari orang. Jadi ini sedikit review hotel ya. Jadi setelah tadi ngopi, beliau kolaborasi dengan saya. Sekarang beliau gantian menginterview saya. Seperti itu. Inilah suasana di Hotel Mandarin. Jam 11 kurang lebih. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share. Saya punya channel. And thank you for watching. Tapi sebelumnya saya kenalan dulu. Ini adalah salah satu sculpture. Yang jelas ini sudah lama sekali. Tidak ada tulisannya, jadi saya nggak tahu. Ya. Karena Mandarin Oriental ini terkenal. The situation of hotel. We just finished our podcast with Miss Titin, yeah. So we will having meet some of the client.